semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Ya, di video kali ini saya hanya buat video singkat aja ya teman-teman, karena saya mau menginformasikan untuk akses pintu keluar masuk tol tambahan di gerbang tol Pamulang. Ya mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu ya, karena memang isu ini sudah ada beberapa bulan yang lalu. Cuma sepertinya saya perlu menginformasikan bahwasannya di akses pintu keluar masuk tol Serpong Cinere Jor 2 di gerbang tol Pamulang nantinya akan dibuat akses keluar masuk tambahan. Ya buat teman-teman yang tinggal di sekitar Ciputat, Pondok Cabe pasti udah nggak asing dengan gerbang tol Pamulang ini ya, yaitu tol Serpong Cinere, ya tol Jor 2 yang terkoneksi dengan jalan RE Marta Dinata. Ya banyak di antara teman-teman yang berkomentar ketika waktu peresmian kemarin ya, atau waktu 2021 ya tepatnya. Itu tadinya di jalan RE Marta Dinata sini nggak pernah macet nih, tapi semenjak ada gerbang tol ini jadi padat nih, jadi ada antrian begitu ya. Ya itu juga saya alami waktu saya melakukan test drive ya untuk ruas tol Serpong Cinere ini waktu awal-awal pertama kali beroperasi. Memang ada antrian di sekitar gerbang tol Pamulang ini yang terkoneksi dengan jalan raya RE Marta Dinata, karena di sini ada pertigaan ya, lampu merah ya saat ini ya. Nah, memang itu sudah dilihat, wah terjadi bottleneck nih, terjadi kepadatan nih di sekitar sini ya, karena akibat dari akses pintu keluar masuk tol gerbang tol Pamulang ini. Nah, untuk mengatasinya, ini nantinya akan dibangun tuh akses ya, akses baru seperti flyover begitu ya, yang nantinya akan mengakomodir arah kendaraan dari arah Ciputat ya, dari arah Ciputat sini sampai dengan Parung ya, Pondok Cabe sekitarnya. Ini kan ke arah Parung nih kalau sampai ujung ya. Ini sampai Parung. Nah, nantinya akan ada akses pintu keluar masuk tol tambahan ya, seperti flyover seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang dari arah Pondok Cabe mau masuk ke gerbang tol Pamulang bisa langsung masuk belok kiri ya. Tapi kalau teman-teman yang dari arah gerbang tol Pamulang ya mau keluar di Pondok Cabe, nantinya harus melingkar ya, jadi lewat flyover yang baru nanti, kemudian melingkar langsung deh masuk ke arah jalan raya RE Marta Dinata ke arah Pondok Cabe. Jadi nggak perlu lagi nih ngantri di lampu merah sini teman-teman. Nah buat teman-teman yang dari arah Ciputat, nah nanti akan ada akses langsung nih, jadi langsung masuk ke gerbang tol Pamulang lewat flyover yang baru, kemudian masuk deh ke gerbang tol Pamulang ini ya. Bentukannya seperti inilah ya teman-teman kira-kira. Jadi dari arah Ciputat langsung masuk seperti ini. Nah buat teman-teman yang dari arah mana lagi nih ya? Ya kalau dari arah Ciputat ya seperti itu langsung masuk. Terus kalau dari arah gerbang tol Pamulang mau keluar ke arah Ciputat langsung keluar aja. Jadi seharusnya di lampu merah ini udah nggak ada nih ya. Jadi lampu merahnya seharusnya dihilangkan nantinya. Jadi memang udah nggak ada pertigaan lagi di sini. Ya paling ini aja yang bisa saya informasikan buat teman-teman, mungkin bisa menjadi informasi ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Karena ini memang sudah ada perencanaannya ketika nggak jauh dari peresmian ya, peresmian tol Serpong Cinere memang akan dibangun akses baru ini ya teman-teman. Memang tol Serpong Cinere ini masih akhirnya itu rute akhirnya sampai dengan gerbang tol Pamulang ya, sebenarnya sampai dengan Cinere, walaupun ruas tol Serpong Cinere ini sebenarnya sudah selesai pembangunannya sampai dengan Cinere sini nih ya. Tapi gerbang tolnya ada di gerbang tol Limo, yaitu yang masuk dalam ruas tol Cinere Jagorawi yang belum selesai pembangunannya sampai hari ini. Dan memang ditargetkan di tahun ini selesai semua nih, dari Cinere di gerbang tol Limo sampai dengan Kukusan selesai semuanya di tahun ini ditargetkan ya. Cuma untuk yang Krukut sampai dengan Kukusan ditargetkan Oktober, lebih cepat nih selesainya. Memang yang nggak mudah itu dari Krukut sampai dengan Cinere ini ya, gerbang tol Limo ini ya. Padahal ini akses gerbang tol Limo ini sangat menentukan nih akses pintu keluar masuk tol di ruas tol Serpong Cinere ya. Jadi Serpong Cinere setengahnya belum bisa digunakan nih, baru setengahnya aja nih dari Serpong sampai dengan Pamulang. Ya ini kalau udah selesai semua dari Bandara Soekarno-Hatta ya, minimal lah sampai tahun ini bisa nyambung terus ya sampai dengan Cikeas, karena yang di Cikeas pun gerbang tol Cikeas ya, ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 2A ya, dari Jatikarya sampai dengan Cikeas ini ditargetkan juga di tahun ini selesai. Jadi semoga di tahun ini dari Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan Cikeas bisa nyambung sampai dengan Cibubur sih tepatnya. Oke, paling itu aja yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum mengetahui akses tambahan ya di gerbang tol Pamulang ini yang terkoneksi dengan jalan RE Marta Dinata yang menjadi jalan penyambung ya antara Jakarta Selatan sampai dengan Bogor nih ya, dari Ciputat sampai dengan Parung. Oke, paling itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.